إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عَدِيمًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وَشَرَّ الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بخانف الدين صلح جمعهات yang saya cintai Kehidupan seorang Muslim adalah kehidupan yang unik, kompleks. Di dalamnya ada aturan-aturan yang menuntut kita. Di samping seseorang itu memperhatikan dirinya, juga memperhatikan orang lain. Di samping seorang Muslim. Dituntut untuk membahagiakan dirinya, juga membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan seorang Muslim, sebagaimana juga kehidupan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntut untuk berteman, berkawan, bersahabat. Mungkin, kalau dalam kehidupan sosial kita bertetangga, namun tahukah kita, pertemanan, perkawanan, persaudaraan, seluruhnya boleh jadi tidak selamanya, bahkan teman yang dekat, kawan yang dekat, mungkin dia yang senantiasa bersama dengan kita, dia yang akan paling keras memusuhi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-67 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu Teman-teman karib, teman-teman dekat, kawan-kawan karib, kawan-kawan dekat Pada saatnya nanti Sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah menjadi musuh. Siapa yang tidak menjadi musuh? Ilal muttaqin. Orang yang pertemanannya karena takwa. Orang yang menjaga ketakwaan. Alimam Ibnul Al Jauzi dalam kitabnya Zadul Matir beliau menyebutkan bahwasanya kalimat illa yakni al yang dimaksudkan dengan kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar ta'ala belum mengatakan diantara Keistimewaan tauhid di antara keistimewaan tauhid adalah bahwa tauhid merupakan ikatan yang hakiki dan abadi, yang akan terus berlanjut di dunia dan di akhirat, dan tidak ada satu ikatan di antara manusia secara mutlak. Kata beliau, yang semisal dengan ikatan tauhid, sebab ikatan. Antara orang-orang yang bertauhid dan beriman adalah ikatan yang abadi, yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sifat utama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah kokoh dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pertemanan ingin agar berlanjut lama, pertemanan memiliki usia yang panjang, pertemanan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Maka jadikan setiap pertemanan adalah pertemanan karena takwa. Saudara yang dramatis oleh Allah Subhanahu wa taala maka di ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan al akhillau adu. Segala macam seluruh pertemanan bahkan menggunakan kalimat al akhila pertemanan yang dekat sehingga ada kalanya seorang dia curhat berbagi informasi bahkan yang rahasia dia sampaikan. Kenapa? Teman dekat tetapi pada saatnya nanti ketika ini bukan didasari dengan takwa, dia akan habis putus. Saudara so, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-166 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika segala hubungan antara mereka kaum musyrikin Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruhnya putus. Jadi yani terputus sama sekali tidak ada lagi, tidak ada lagi hubungan. Mungkin mereka adalah anak dengan bapak, tetangga sebelah, bahkan mungkin dia adalah kerabat bisnis yang paling mudah dihubungi. Intinya pertemanan yang begitu dekat putus. Maka saudaraku yang dramatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa yakni terputus semua keterkaitan dan hubungan. Maka semua hubungan akan terputus. Semua kecintaan akan pergi. Semua ikatan akan berakhir. Kecuali kecintaan, hubungan dan ikatan tauhid. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih, yang kasihnya tidak terbatas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang sampai sayang nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita peluang satu waktu dalam satu tahun. Agar seorang itu menggapai dan meraih takwa, dikarenakan begitu besar dan begitu agungnya, sampai-sampai seluruh perhubungan akan menjadi terputus, kecuali karena ketakwaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu telah kita lalui. Sebulan kita ditempa oleh didikan Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa besarnya takwa itu dan betapa agungnya sebuah ketakwaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan di sekian banyak ayat agar seseorang bersungguh-sungguh, agar seseorang termotivasi. Walaupun mungkin ini sesuatu yang sering kita dengar, bahkan mungkin bukan sekali, dua kali, mungkin sudah ratusan kali akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu sering mengingatkan karena betapa pentingnya sifat yang mulia ini. Oleh karena itu bi rahimani wa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, keutamaan, keagungan, kemuliaan tentang takwa ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa berupa mendapatkan tempat kembalinya adalah jannah. Tempat kembalinya adalah surga. Saudara yang teramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa menyebutkan dalam surat Al-Qamar pada ayat yang ke 54 dan ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ala hudam rabbihim Wa ula ika humul muflihun mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk dan kata Allah subhanahu wa ta'ala humul muflihun dan mereka adalah orang-orang yang beruntung di ayat yang pendek ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berita gembira yang luar biasa yakni dia akan diberikan jaminan dia akan tetap berada di atas jalan petunjuk Kenapa kesesatan dan hidayah hanya ada di dunia? Di akhirat yang ada adalah celaka dan bahagia. Meskipun di dunia juga ada orang yang celaka dan ada orang yang bahagia, tapi kesesatan dan petunjuk ada di dunia. Maka untuk meraih kebahagiaan di akhirat tinggal memilih dari dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di dunia, memilih kehidupan di atas hidayah Ataukah memiliki kehidupan di atas kesesatan Ketika dia menginginkan kehidupan di atas hidayah Maka jalannya sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Jalannya adalah seorang dia melalui sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Berupa sifat orang-orang dari sifat orang yang bertakwa Saudara so, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa akan memberikan jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan yani memberikan kemudahan dari urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ula ala huda wa may yattaqillaha yaj'al Maka barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya dari setiap keadaan dan kesulitan yang dihadapinya berupa jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may min amrihi yusra barang siapa yang bertakwa maka urusannya akan dimudahkan betapa besar dan betapa agung siapa di antara kita yang tidak punya masalah dalam kehidupannya tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu dan rahasia yang tidak dimiliki dalam informasi manapun juga tapi Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam firman-Nya yang mulia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annallaha ma'al Bertakwalah kalian, ketahuilah karena sesungguhnya orang yang bertakwa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dramati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang umum, ada yang, ada yang khusus. Kebersamaan secara umum tidak ada satupun makhluk, baik yang di darat, yang di laut, yang di udara, baik yang dia kecil, yang besar, yang jauh, yang dekat, seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, tapi kebersamaan secara khusus ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, salah satunya adalah orang yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersami orang yang bertakwa bersama. Apa yang dimaksudkan bersama dalam pertolongannya? Karena di ayat sebelumnya, orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dari kesulitannya. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan, ditempatkan nanti kembalinya di surga. Ini kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dunia, orang yang bertakwa maka dia akan dibantu. Meskipun mereka jumlahnya sedikit, atau mungkin mereka orang yang tidak diperhitungkan. Atau bahkan mereka orang yang tidak dikenal. nggak pernah disebut di atas mimbar. Si fulan, si fulan. Tapi ketika dia mengangkat tangan. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya. Ketika dia mengadu, diterima aduannya. Mungkin Antum masih ingat. Bagaimana. Muhammad bin Al-Munkadir. Gurunya Imam Malik pernah mengisahkan. Seorang yang nggak dikenal bahkan dianya tukang sol sepatu saat Medina kekeringan bahkan penduduk dan gubernur Medina telah melaksanakan sholat istisqo meminta hujan tapi belum juga turun hujan di malam gelap seolah tidak ada orang yang mengetahuinya saat Muhammad bin Al Munkadir ia sedang berada di masjid Nabawi di balik tiang antara tiang di balik tiang di mana dia di depan tiang dia ada orang yang sholat saat dia selesai sholat dia mengangkat tangan dia mengatakan ya rob ya rob ya rob penduduk Madinah telah meminta hujan kepadamu bahkan telah sholat istisqa namun belum juga engkau turunkan hujan oleh karena itu ya Allah dengan kekuasaanmu dengan kemuliaanmu turunkan hujan karena kekuasaanmu karena ke kemuliaanmu, belum lagi tangan diturunkan hujan deras turun. Muhammad bin al munkadir terkejut, namun dia tidak menampakkan keterkejutannya seketika itu juga. Tapi melakukan lakukan sampai selesai sholat fajar, dia mencari di mana orang ini tinggalnya. Maka setelah ditelusuri sampai ke rumahnya ternyata orang sekitarnya mengatakan dia pekerjaannya hanya tukang sol sepatu. Orang nggak ada tahu nggak kenal, hanya taunya dia orang yang yang menjaga ibadahnya sehingga sampai satu ketika dia mencari alasan bagaimana supaya ketemu dengan orang ini. Maka dia berusaha datang ke rumahnya dan kemudian ditanya. Dia mengatakan, wahai apa gerangan yang kau bisa aku bantu? Kata orang ini dan mengatakan, "Tidak aku hanya ingin bertemu denganmu. Bukankah engkau adalah orang yang di dua malam kemarin mengangkat tangan sehingga dengan sebab engkau mengangkat tangan meminta kepada Allah turun hujan?" Marah dia. "Apa urusanmu? Enggak ada urusanku denganmu." Marah dia, akhirnya Muhammad bin Al-Munkari dia balik. Ternyata setelah balik dia ingin lagi datang. Setelah didatangi gak ada lagi orangnya Orang sebelahnya mengatakan Gara-gara engkau datang dia pergi Tidak tahu kemana seluruh barang-barangnya dibawa Ini keindahan, kemuliaan, keagungan orang yang bertakwa Orang gak ada yang kenal Bahkan ada kalanya ketika kita dikenal orang Rasa sombong itu ada Rasa angkuh itu ada kalau ucapannya tidak diambil, tidak diikut oleh orang, dan kemudian mengkat mengkut orang lain atau mengambil perkataan orang, perkataan kita tidak ambil seolah-olah orang meremehkan kita. Tapi lihat orang yang bertakwa. Orang yang di dalamnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Saudara yang diramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membersamainya. Siapa yang tidak ingin dan siapa yang tidak suka dan Siapa yang tidak redup ketika dalam kehidupannya, Allah bersama dengan dirinya. Mungkin orang melihat kita susah, mungkin melihat orang kita ini tidak memiliki uh, nilai di hadapan mereka, tetapi Allah memandang dia orang saat dia berjalan. Boleh jadi, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan, mungkin bumi akan menjadi tenggelam karena begitu berat. Bagaimana Ibnu Mas'ud, seorang yang kakinya kecil. Betisnya kecil saat dia naik memperbaiki saat dia naik sebuah tangga, sebagian orang melihatnya dengan seolah-olah nih betapa kecilnya seolah tidak tidak memiliki harga dari karena kecilnya. Tahukah apa yang dikatakan Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat nanti di akhirat Daripada gunung Uhud, kenapa ini nilai-nilai yang tidak cukup hanya dengan diurekan dengan kalimat, tetapi harus dilatih agar hati ini senantiasa khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ini tidak bisa hanya dengan membaca, dan ini tidak hanya dengan, yakni kemudian menghafal, tapi dilatih, dilatih, dilatih agar diri kita yakni bukan mementingkan untuk apa yang dilihat oleh orang tapi bagaimana diri kita dihadap dianggap dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan karena begitu rugi saat kita disebut di dunia tetapi bahkan nanti di akhirat Allah tidak mengajak kita bicara Allah mencuekan kita naudzubillah summa naudzubillah saudara yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir bahwasanya orang yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar bukan hanya penduduk dunia penduduk langit diperintahkan agar mencintainya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Iza nada Jibril, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Jibril akan diperintahkan untuk menyeru, untuk mengumumkan, membuat iklan. Apa katanya Jibril memberitahukan atau Jibril menyeru? Inna Allah fulanan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan. Maka kemudian fa'akibuhu maka cintai dia. Maka fa'yukibuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Fa'yunadi Jibril. Fi sama. Maka kemudian Jibril menginformasikan, memberitahukan kepada seluruh penduduk langit. Inna Allah fulanan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Maka fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Tsumma fil ard, maka kemudian dia menjadi orang yang diterima di muka bumi. Saudaraku -saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang begitu besar. Tidak mungkin kita raih kecuali dengan berilmu dan beramal. Karena orang yang berilmu saat tidak beramal, maka ilmu akan menjadi beban. Dan barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka dia akan tersesat. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Fatihah. Ini walau dolin, agar tidak menjadi orang-orang yang sesat. Kenapa? Mereka semangat beramal. Yang penting berbuat. Yang penting melakukan tanpa melihat bahwasanya benar atau salah. Sehingga dia menjadi orang-orang yang tersesat. Maka seorang mukmin dia bukannya sibuk hanya dengan ilmu, tapi dia berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan ilmu yang telah dipelajari diamalkan. Dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari akan memberikan faidah. Di mana Allah akan berikan pemahaman dan pemahaman adalah karunia yang sangat besar sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi man labi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan yufaqihu Allah akan berikan kepadanya nikmat yang besar yakni pemahaman tentang agama maka, memahami agama atau pemahaman tentang agama adalah karunia yang tidak bisa dibeli, karunia yang tidak bisa diganti dengan dunia dan sisinya. Tapi, ini karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melewati pintu-pintunya. Pintunya adalah dengan cara belajar, kemudian beramal, maka Allah akan berikan padanya pemahaman. Aku, kau lihat. وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Tadrakuz Jumat yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala. karena begitu besar dan begitu mulianya sifat ini maka layak setiap pekan kita akan terus mendapatkan nutrisi ini. Bagi orang yang beriman, bukan karena banyak dan seringnya disebut, tetapi dia melihat karena ini sesuatu yang penting, sehingga selalu diingatkan, selalu diingatkan. Dalam kehidupan sosial, ada kalanya sering ada informasi, dan kita sudah hafal, kita sudah tahu, tetapi kenapa terus diingatkan, terus diingatkan, terus diulang, diulang, dan diulang, karena yang memberitahukan tahu ini sesuatu yang sangat penting. Kalau sampai diabaikan, kalau sampai tidak dipedulikan, dicuekan akan membahayakan, atau seorang tidak mendapatkan manfaatnya. Nah ini yang memberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mengetahui tentang sebuah kemanfaatan, dan yang Maha Mengetahui tentang sebuah kemodorotan. Dan apa yang Allah katakan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, manfaatnya mutlak atau dominan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sesuatu yang mudarat, mudarat mutlak atau dominan. Beda dengan kita. Kadang kita menjustifikasi ini manfaat, ternyata 25 tahun berikutnya um oh mudaratnya besar sehingga menyesal, bahkan perlu ada surat ralat. Maaf, dulu saya mengatakan ini bermanfaat ternyata mudarat. Atau sebaliknya, dia mengatakan ini mudarat ini bahaya, ini seperti ini. Dan mendatangkan sekian banyak akan mendatangkan bahaya. Dua tiga tahun berikutnya, ternyata setelah dia kaji, setelah dia dalami, manfaatnya luar biasa. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekali mengatakan manfaat dua kemungkinan: manfaat mutlak atau dominan manfaatnya. Sekali mengatakan itu mudarat, maka mudaratnya mutlak atau dominan mudaratnya. Kalau seperti ini seorang masih ragu-ragu, maka sesungguhnya wajiblah, patutlah senantiasa hadir dalam majelis al-ilmu. Karena ilmu yang akan membimbing, ilmu yang akan mengarahkan, ilmu yang akan menerangi gelapnya hati. Di mana gelapnya hati tidak sebagaimana gelapnya malam. Gelapnya malam mungkin hanya sekedar lilin yang mungkin besarnya 5-10 watt sudah bisa menghilangkan kegelapan secara total. Tapi gelapnya hati. Dia hanya bisa diterangi dengan cahaya hidayah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيم الصلاه